9. Okay. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allahumma anta laha wa law azmat farrijha bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali alhamdulillah segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi nafas, diberi nikmat, diberi kesihatan dan diberi kepada kita kekuatan untuk kita bertemu. Yang tak dapat tidak, pertemuan kita pada pagi ini semata-mata di atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba ingin mengucapkan syukuran jazilan khairan jazak kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian yang sudi berkorban masa 2 hari bersama dengan hamba untuk kita berhimpun mempelajari ilmu berkenaan khusyuknya sembahyang. Yang tak dapat tidak, poin yang pertama yang perlu kita fahami, hamba tak mengajar ilmu buat khusyuk sembahyang. Cuma yang kita ajar bagaimanakah persediaan yang perlu kita lakukan untuk kita mencapai kepada satu peringkat yang begitu hebat, iaitu khusyuknya sembahyang. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara tugasan yang pertama yang hamba nak beri kepada tuan-tuan pada pagi ini ialah daripada firman Allah Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala berfirman, sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku telah beri kepada kamu. Aku dah beri kamu peluang belajar agama selama 2 hari. Aku dah beri kamu peluang mendengar ilmu. Aku dah beri kamu peluang mendengar kebaikan. Maka wajib kamu bersyukur supaya aku tambahkan lagi kepada kamu. Jadi antara tugasan pertama yang hamba nak beri kepada tuan-tuan pada pagi ini, maka tuan-tuan tolong tulis di bawah, nyatakan 3 kesyukuran. Ya, nyatakan 3 kesyukuran yang tuan-tuan telah dapat daripada program kami semalam selama 2 hari di ICH Shah Alam. Yang mudah-mudahan dengan kesyukuran yang tuan-tuan zahirkan, yang hamba yakin dengan tiap-tiap perkara yang tuan-tuan tulis, maka itu tandanya tuan-tuan sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala sedang bersaksi. Jadi tugasan pada hari ini hamba nak tuan-tuan tulis 3 kesyukuran yang tuan-tuan dapat rasakan untuk tuan-tuan berterima kasih kepada Allah daripada nikmat, daripada ilmu, daripada apa yang tuan-tuan dapat dalam masa 2 hari semalam. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang tuan-tuan tuliskan itu menandakan perjalanan ataupun rentetan yang seterusnya yang akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi madai pertemuan kita yang sebentar, sebentar nanti hamba akan bertemu lagi tuan-tuan sebab hamba ada urusan sedikit. Jadi kerja yang pertama, tugasan yang pertama yang hamba nak tuan-tuan buat pada ketika ini, tolong tuliskan 3 kesyukuran yang tuan-tuan dapat rasakan seronok, gembira hasil daripada program yang kita lakukan semalam kerana kita nak manfaatkan firman Tuhan, wala in syakartum la azidannakum. Kalau tuan-tuan nak pertambahan lagi daripada nikmat yang begitu banyak, amal yang begitu banyak, bersyukur pada hari ini, bersyukur pada hari ini. Dan hamba selaku orang yang pertama menghidupkan majlis ini, hamba bersyukur kepada Allah kerana hamba dipertemukan dengan tuan-tuan. Yang kedua, hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hamba dapat bantu tuan-tuan. Yang ketiga, hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala memberi kepada kita semua kekuatan untuk meneruskan kehidupan kita dengan menambahkan ilmu dan pengetahuan. Jadi hamba ulang balik tuan-tuan, tolong tuliskan di bawah 3 kesyukuran yang tuan-tuan dapat berterima kasih kepada Allah di atas apa yang tuan-tuan dapat semalam. Ma'asalamah wa'alaikum. Kita akan bertemu lagi sebentar nanti. Ada satu video yang hamba akan beri pada tuan-tuan lebih kurang setengah jam nanti. 9:30 tuan-tuan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alaikum.